Oke, kali ini kita akan pergi kepada continuous random variable. Oke, kita kena tahu dulu apa itu continuous random variable. Oke, continuous random variable is a random variable has an uncountable number of possible outcome. Key point here is a uncountable number. Nombor yang tak boleh dikira. Okay, ini adalah melibatkan real number. Sebab itu dipanggil uncountable number. Real number ni termasuk point form daripada positive infinity to negative infinity. So itulah yang dipanggil continuous random variable. Okay, dia berbeza dengan discrete random variable. Discrete adalah countable, manakala continuous adalah uncountable number. Okay, itu difference dia. Okay, so kita nak mencari dia punya probability. Okay, untuk continuous random variable, okay, kita panggil untuk mencari dapat probability dia adalah probability density function. Okay, dia adalah probability density function. Ini adalah untuk continuous random variable dia. Okay, untuk dapatkan probability density function, okay, ini adalah dia punya. Kita boleh tengok kat sini di mana dia kata probability density function is a function fx for the continuous random variable x. Okay, define over the set of real number r. Okay, macam kita tahu dia melibatkan real number, di mana dia punya probability density function mestilah less greater than or equal 0. Ini bermaksud kita tahu kenapa, sebab probability mestilah nilainya dari 0 hingga 1. Sebab itu dia mesti lebih besar ataupun sama 0. Okey, maka kita tengok di sini. Yang keduanya adalah di mana kumulatif dia ataupun probability density function daripada negative infinity to positive infinity of fx dx must be equal to 1. So kumulatif dia adalah 1. Total dia daripada negatif to positive infinity adalah 1. Kenapa ni kita pakai negative infinity to positive infinity? Sebab dia merupakan real number. Sebab tu kita adalah daripada negative infinity to positive infinity. Dan total dia adalah 1. Sebab kita tahu probability adalah between 0 to 1. Okay, kita tengok macam mana nak mencari pula dia punya probability untuk random variable between A and B. So nak cari probability of between A and B adalah dengan cara integration of A to B of fx dx. Maksudnya kita kena integrate. Kalau kita nak cari daripada A kepada B, dengan cara integrate daripada A ke B apa function kita yang ada respect to x. Okay, so di sini satu lagi yang penting untuk continuous random variable. Okay, dia ada equal sign atau tak ada equal sign, benda tu tak ada effect apa-apa. Kita ambil saja nilai A dan B walaupun dia ada equal sign ataupun tak. Ini adalah untuk continuous. Tetapi kalau sebelum ni discrete, discrete yang ada equal sign ataupun tak ada, benda tu adalah penting. Tetapi continuous, benda itu tidak perlu dipikirkan. Okay, kita just proceed saja nilai A dan B untuk, and then kita kena cari integrate. So di sini ada melibatkan integration. Korang kenalah tengok balik macam mana nak integrate. Tapi kita akan integrate untuk yang basic sahaja, tak ada yang melibatkan function yang susah. Okay, kita pergilah kepada example. Okay, kita tengok example di sini. Okay, dia kata let random variable x have probability density function. Okay, dia kata dia adalah density function di mana function yang dibagi adalah 2x untuk interval 0 hingga 1, manakala 0 adalah untuk selain nilai x kita between 0 dan 1. Okay, untuk jawab soalan ni untuk probability density function, apa yang mudah untuk korang, cuba ubahkan dulu function yang kita ada ni dalam real number line. Okay, kita baru korang akan nampak macam mana nak buat. Okay, kita cuba buat jadi sini. Kalau real number line antara
sini kosong, sini satu. So kita tahu dia adalah from negative infinity belah kiri kepada positive infinity. So di sini kita boleh nampak dia pecah kepada tiga bahagian, yang pertama, yang kedua dan ketiga. Di mana daripada negative infinity to zero, kita akan pakai function apa dia? Function kita adalah kosong, sebab kita tahu selain kosong dan satu, function dia adalah otherwise, di mana dia masuk dalam kosong. Maka kosong hingga satu, function kita adalah 2x, dan manakala satu kepada infinity adalah kosong juga, sebab dia adalah otherwise. So kita boleh nampak dia pecah kepada tiga bahagian, dan kita boleh tengok di mana interval kita akan jatuh. Ok, kita pergi dah dulu macam mana untuk yang A, untuk show that the above function is a probability density function. Macam kita tahu macam mana nak showkan, kita tahu di sini kita tengok dia akan jadi probability density function kalau kumulatif je from negative infinity to positive infinity, function kita mesti dah equal to 1 di sini. So apa kita boleh buat? Kita kena showkanlah function kita daripada negative infinity to infinity adalah equal to 1. Okey, kita buat yang A di sini. Okey, kita tengok yang A. Kita nak showkan integration daripada negative infinity to positive infinity fx kita mestilah equal to 1 tu. So di mana daripada negative infinity of to positive infinity adalah, kita tengok balik dalam real number line kita di sini. Kita pecahkan daripada, sebab dia guna adalah function yang berbeza untuk setiap satu. So daripada negative infinity to zero, function kita adalah kosong dx, tambah daripada kosong kepada satu pula, di mana function kita adalah 2x, dan yang ketiga adalah daripada satu kepada positive infinity, function kita adalah kosong dx. Okey, so di sini kita tahu apabila kita integrate kosong, integrate kosong macam mana pun kita akan dapat kosong. Okey, tambah integrate 2x, maka kita akan dapat 2x kuasa 2/2. Ini adalah basic integration, eh, di mana kita integrate daripada 0 to 1 plus integrate 0, kita akan dapat 0. Maka kita hanyalah fokus kepada x square from 0 to 1. Maka kita substitutkan nilai kita, 1 kuasa 2 tolak 0 kuasa 2, maka dapatlah 1. Maka di sini kita dah showkan di mana integration fx dx from negative infinity to positive infinity equal to 1. Maka dia adalah merupakan probability density function. Maka kita dah jawablah soalan A kita. Okay, kita tengok pula yang B. B dia suruh mencari probability of random variable kita between 0.25 until 0.75. Okay, kita buat yang B pula di sini. Okay, B adalah mencari probability random variable kita between 0.25 0.75. Maka kita buatlah, kita tahu bila nak integrate, nak cari probability, kita kena pakai integration di mana interval kita tu lah merupakan limit, upper limit dan lower limit, di mana kita kena integrate from 0.25 until 0.75. Okey, kita tahu kita ada dua function tadi, di mana kita ada kosong dan 2x.
So bila kita tengok balik 0.25 dan 0.75 ini terletak di antara di sini. 0.25 dan 0.75 di sini. Maka dua-dua ni kita pakai function yang melibatkan satu function sahaja, di mana function kita adalah 2x sahaja. So kita pakailah function kita 2x sahaja. Maka kita integrate lah daripada 0.25 hingga 0.75 2x. Maka kita akan dapatlah x kuasa 2, integrate dia dari 0.25 hingga 0.75. Maka jawapan kita adalah 0.25 kuasa 2, dan jawapan last akan menjadi 0.5. Inilah probability untuk random variable kita between 0.25 and 0.75. Maka jawapan kita adalah 0.5. Okay, kita tengok pula yang C. C dia suruh mencari probability X less than 0.5. Dia suruh cari random variable kita punya probability 0.5 ke bawah. Okay, kita tengok untuk C. Okay, dia suruh cari X less than 0.5. Okay, kita cuba tengok balik real number line kita. Kita ada 0, 1. Okay, dia kata 0.5 ke bawah, maksudnya dia cari 0.5 ke belakang. 0.5, maksudnya di sini kita tahu function kita di sini adalah 0 hingga 1. Function kita adalah 2x. Di sini kita ada melibatkan dua function, maksudnya kita kena mencari probability kita dengan cara daripada negative infinity to positive infinity. Sorry, maaf, ada kesilapan sedikit. Kita cari negative infinity to kosong. Kosong sebab kita tahu negative infinity to kosong adalah satu function, first function kita. Kita pakai function melibatkan dua function yang berbeza, sebab tu kita kena pecahkan dia. So daripada negatif infinity tu kosong, function kita adalah kosong. Manakala 0 hingga 0.5 adalah satu function yang berbeza, kita pakai function 2x dx. Okey, sebab itu kita pecah pada 2 sebab dia melibatkan dua function yang berbeza, kosong dan function 2x. So bila integrate kosong, kita tahu dia akan jadi kosong. Integrate 2x akan jadilah x kuasa 2 daripada 0 hingga 0.5. Okey, maka kita gantikan nilai, kita akan jadilah 0.5 kuasa 2 tolak 0 kuasa 2, dan jawapan dia adalah 0.25. Inilah example satu kita. Okey. So kita dah jawab A, B dan C, dan jawapan dari situ. Okey, nanti boleh tengok balik jawapan kita semua. Okey, kita pergilah kepada example yang berikutnya. Okey, dia kata kat sini, let X be a continuous random variable with the following probability density function. Dia dah kata di sini dia melibatkan continuous dan dia adalah melibatkan probability density function. Bila probability density function kita tahu dia punya kumulatif mestilah equal to 1. Okey, soalan di sini berbeza, di mana dia suruh dia bagi function, dua function, tetapi satu function dia ada unknown. C di sini merujuk kepada constant unknown. Dia adalah unknown. Okay, so kita kena cari nilai C. Sebab tu dia suruh evaluate C. Okay, kita tengok macam mana nak buat dia. Okay, kita padam dulu bagi tak nampak function kita. Okay, kita buat nak cari evaluate. So kita tahu kumulatif kita ataupun kita punya probability density function
dia punya daripada negative infinity to positive infinity fx mestilah equal to 1. So kita tahu dia adalah, kita buat real number line baru kita nampak. Macam tadi juga, 0 hingga 1 function kita adalah c x kuasa 2 tambah 1. Daripada negative infinity to 0 function kita adalah 0 sebab dia masuk dalam otherwise. Begitu juga daripada 1 ke infinity, dia akan jadi function kita adalah 0 sebab hanya ada function apabila 0 hingga ke 1 sahaja. So kita kena buatlah, kita kena pecah kepada 3 bahagian di mana 1 equal to, sebab kita tahu total daripada negative infinity to positive infinity adalah 1. So kita buatlah 1 equal to negative infinity kepada positive infinity, tapi kita pecah kepada 3 sebab melibatkan function yang berbeza step 1 ni. So daripada negative infinity to 0 function dia adalah 0. Manakala 0 ke 1 function dia adalah c x kuasa 2 tambah 1. Dan daripada 1 ke positive infinity function kita adalah 0. Kita akan buat solution di sini. So kita integrate lah macam biasa, integrate 0 dapat 0. Okay, tambah C ni saya buat keluar C sebab C merupakan constant. Kita boleh buat keluar supaya tidak confused untuk jawab. Kita hanya fokus kepada integrate x squared plus 1. Tambah integrate 0 pun dapat 0. So integrate x squared tambah 1, maka kita akan jadi apa? Kita akan dapat x kuasa 3 per 3. Tambah integrate 1 dapatlah x. Kita integrate daripada 0 hingga 1. Okey, kita tengok lagi di sini. So kita gantikan nilai 1 kuasa 3 per 3 tambah 1 tolak 0 kuasa 3 per 0. So per 3 tambah 0, maka di sini 1 per 3 tambah 1 jadilah 4 per 3. Kita dapat 4 per 3 C equal to 1. Ini semua ni kita tahu dia equal to 1, maka C kita adalah 3 over 4. Maka dapatlah jawapan C. Okey, itulah solution kita. Kita kena buat equal to 1 sebab dia adalah untuk dapatkan C di sini. Okey, kita tengok pula yang B. B dia suruh mencari probability random variable between 0 and 0.5. Okey, tak susah sebab kita dah nilai C. Kita boleh terus proceed. Untuk C B kita, dia suruh mencari probability between 0 and 0.5. maka kita tahu kita kena carilah probability, kita cari probability between 0 and 0.5. Kita nak cari probability dengan cara integration 0 to 0.5 of our fx kita. Okay, kita tengok adakah function kita berpecah ataupun tidak. Kita tengok balik dalam real number line kita, 0 dan 0.5 masih melibatkan satu function yang sama sahaja. So tak ada apa-apa yang nak ditambahkan, tak yang dipecahkan, cuma gantikan nilai C kita dengan 3 per 4 yang dah cari tadi. So kita akan pakai function 0.5
3 per 4 function kita tadi x kuasa 2 tambah 1 dx. Maka kita integrate lah, dapatlah 3 per 4 x kuasa 2, dapatlah x kuasa 3 per 3 tambah x antara 0 hingga 0.5. maka kita akan dapat jawapan setelah gantikan nilai, gantikan nilai dulu, kita akan gantikan nilai 3 per 4 0.5 kuasa 3 0.5 kuasa 3 per 3 tambah 0.5, tolakkan dengan 0 kuasa 3 per 3 tambah 0. Maka jawapan kita akan menjadi 0.5 kuasa 3 bahagi 3 tambah 0.5. Maka jawapan kita akan jadi 13 per 3 2 ataupun 0.40625. inilah jawapan kita. Maka kita dah selesailah satu lagi example. Okey, untuk example yang berikutnya korang boleh cuba sendiri. Okey, kita tengok example sini, cari C dan jawablah probability yang cari. Okey, itu sahaja untuk probability density function kita.